Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Kisru Demokrat kayak cowok dituduh selingkuh. Ditulis oleh Alifur Rahman. Ribut-ribut soal Demokrat ini sebenarnya biasa saja. Semua partai yang mau melakukan KLB, entah karena ketuanya dianggap lemah gak kompeten atau terjadi kekosongan, pasti ribut. Cuma dari ribut-ribut ini hikmahnya adalah kita jadi tahu bahwa Demokrat sedang menggali lubang kuburannya sendiri. Kita jadi tahu bahwa perolehan 26% suara DPR tahun 2009 itu penuh kecurangan. Jadi kalau selama ini ada narasi curang yang dituduhkan pada Jokowi, nampaknya itu adalah suara-suara dari pengalaman masa lalu, dari para pelaku yang dulu pernah melakukannya saat berkuasa. Kita jadi sadar betapa Demokrat beberapa waktu lalu sangat-sangat centil menyuarakan politik dinasti. Ketika Gibran dan Bobby maju di Pilkada 2020, padahal anak dan mantu Jokowi ini maju lewat jalur pemilihan umum terbuka. Tapi sekarang yang justru terlihat ada upaya politik dinasti adalah SBY dan anak-anaknya. Kita jadi tahu bahwa membuat sistem politik di Demokrat jadi rumit. Dia menjabat sebagai majelis tertinggi partai yang berkuasa penuh, menempatkan AHY sebagai ketum tapi tak punya kekuatan apa-apa. SBY seolah-olah sudah menyerahkan kursi ketum, tapi sebenarnya dia sendiri yang masih memegang kendali penuh. Maka wajar kalau Joni bilang bahwa AHY berada di puncak tapi tidak pernah tahu caranya mendaki. Jadi ketika ada masalah yang turun ya SBY. Cuma mungkin kita jadi bertanya-tanya, bagaimana caranya berada di puncak jika tidak pernah mendaki? Ya digendong, AHY terpilih secara aklamasi, pernyataan sikap, bukan pemilihan terbuka. Biasanya terpilih secara aklamasi ini karena sudah pernah menjabat ketum dan tidak ada lawan atau rival. Tapi AHY kan hanya anak muda yang awam soal politik, baru masuk pula. Tidak masuk akal kalau kemudian terpilih secara aklamasi. Tapi memang kalau dibuat pemilihan terbuka, pasti AHY kalah. Karena dia junior, gak punya pengalaman, gak punya jaringan. Sebenarnya ini adalah awal atau dasar dari permasalahan Demokrat hari ini. Selain karena terlihat tidak demokratis, juga karena harapan agar AHY menjadi menteri untuk jadi batu loncatan jadi capres 2024 sudah tertutup rapat. Kader-kader mulai mencari calon alternatif. Pilihannya jatuh pada Muldoko, karena ada keyakinan bahwa setelah presiden sipil, mestinya ganti militer. Muldoko jelas bukan level AHY, tidak sebanding, selain karena Muldoko adalah mantan Panglima, sementara AHY hanya mayor, juga karena Muldoko berpengalaman di pemerintahan dan politik. Ini masalah awalnya. Cuma karena AHY ini orangnya gengsian, merasa berkuasa, maka dia marah besar dengan kader-kadernya dan menuduh ada upaya kudeta. Lalu dia konpres dan kirim surat ke presiden. Isu Muldoko mau dimajukan sebagai capres ini sebenarnya isu internal dan baru sebatas penjajakan. Tapi karena AHY merengek, merasa tidak dihargai, merasa dirinya pantas maju sebagai capres sendiri, lalu kemudian membuka ini ke publik dengan tuduhan kudeta, maka kader-kader semakin reaktif. Kayak ngasih ide, sama kayak cowok kalau dituduh selingkuh. Bawaannya kan pengen selingkuh beneran, meskipun awalnya enggak. Nah, kader Demokrat ini sama. Awalnya mereka hanya bicara soal penjajakan Muldoko pada tahun 2024. Tapi karena dituduh kudeta, ya sekalian aja KLB. Terlanjur basah ya keramas sekalian. SBY awalnya percaya diri bahwa semua DPD, DPC sudah diamankan. Dicopot diganti orang yang bisa loyal ke AHY. Dan SBY adalah orang yang punya kendali penuh. Satu-satunya orang yang bisa memberikan izin KLB. Tapi kalau melihat sekarang Ibas mulai diseret-seret, diklaim memeras kader dengan alasan mahar politik, bahkan menerima langsung cash atau tunai, nampaknya SBY mulai goyah. Karena Ibas ini anak yang paling bermasalah, senior di partai, pernah jadi sekjen, tapi kasusnya berjajaran di mana-mana. Dan kasus-kasus yang sudah menjadi rahasia umum itulah yang membuat Ibas gagal jadi ketum Demokrat. Malah diberikan ke AHY yang masih baru dan gak paham politik. Harapannya AHY bisa belajar selama bapaknya jadi ketua majelis tinggi partai. Masih bisa dilindungi sampai akhirnya siap jadi ketum beneran. Cuma masalahnya kembali ke harapan AHY gak masuk jadi menteri.
Demokrat gak punya panggung politik, sementara kader-kader bayar mahar-mahal. Seolah gak ada gunanya jadi kader. Ini yang kemudian jadi gejolak dan semakin besar hingga akhirnya hari ini terjadi KLB. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.